Oke, selamat datang kembali masih bersama saya Gusti Budiman. Jadi sebelum mulai, yang baru menemukan channel ini tolong bantu subscribe dulu. Yang sudah terucapkan terima kasih dan sekarang jangan lupa dibantu like dulu ya. Sebelum mulai, oke kita mulai di video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana merubah nama-nama mobilnya. Jadi kita coba lihat di car showroom. Nah, lihat di daftar nama mobil ini, dia menggunakan nama plesetan ya, bukan nama aslinya ini. Atom 330 ini isinya Tesla, mobil Tesla ini ya. Ini Tesla, Atom itu Tesla kalau saya. Nah, di sini nama-namanya tidak menggunakan nama aslinya. Bagaimana kita cara merubahnya menjadi nama aslinya dengan tentunya dengan cara yang semudah mungkin ya. Oke, kita keluar dulu dari aplikasi. Dari game-nya kita keluar dulu. Oke, lanjut. Ini saya sudah download file-nya, ada di sini. Nah, ini namanya sebenarnya ini bukan saya tinggal sebenarnya tekan replace name di file-nya itu, tapi saya buatkan, sudah buatkan di sini. Jadi tinggal di copy paste saja, tinggal extract. Nah, ini folder Steam. Nah, Steam apps common. Kalau kalian buka di sini, nah, Atom 330 tadi yang pertama ya. Nah, ini file name-nya ini yang diganti. Jadi sekarang di Tesla Model 3. Jadi tinggal close, jadi tinggal copy saja. Nah, ini folder ini tinggal copykan ke folder Steam. Saya simpan ini di drive D Steam-nya ini. Tinggal saya paste. Ini replace saja. Nah, ini cuma sebentar, hanya soalnya hanya file name-nya saja yang diganti. Sekarang saya coba masuk lagi ke dalam game-nya. Oke, sudah masuk kembali ke dalam game-nya. Coba kita sekarang cek di car showroom. Nah, lihat sekarang sudah ada perubahan ya di sini tahun 2018 Tesla Model 3 ada Tesla Roadster Concept, Chevrolet El Camino, Jeep Impala, dan Jeep. Ada juga Chevrolet Corvette, Camaro. Bisa dilihat di sini ada Range Rover juga. Oke, Renault Clio. Ini baru beberapa ya. Di sini ada Mitsubishi Lancer Evo 7 dan ada Civic juga deh. Belum banyak, tapi ya Nissan Skyline 350Z. Oke, dan ini baru namanya. Kita coba nanti cek partnya berubah juga nggak pada saat pencarian. Saya masuk dulu ke dalam gamenya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam game. Saya masuk dulu, kita cek di komputer. Biasanya itu ada di body shop ya. Nah, lihat di body shop juga ternyata berubah ya, di sini sudah menyesuaikan. Nah, di partnya juga BMW Z4 Roadster sekarang semuanya partnya berubah, jadi tidak mungkin nama yang salah ya. Oh, berarti ini tutorialnya work ya. Tadi lihat lagi bisa kembali di sini, tembak kembali BMW M3. Nah, lihat BMW M3 juga sama kondisinya, tidak ada yang salah ya. Cadillac Hope, oke, semuanya partnya oke, berarti sudah berhasil. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa di like dulu ya. Oke, sampai jumpa di next video. Oke, terima kasih.